Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Selamat datang cikgu ucapkan kepada anak-anak murid prasekolah Ibnu Abbas bagi sesi tahun 2021. Cikgu nama Cikgu Nur Afifah. Jadi cikgu nak bawa anak-anak yang tak berkesempatan lagi datang ke sekolah kebangsaan Taman Keramat 1 pada tahun ini untuk kita lihat perjalanan masuk ke prasekolah Ibnu Abbas. Jom. Ini merupakan laluan utama ke kelas prasekolah Ibnu Abbas. Okey anak-anak, kita dah sampai di kawasan kelas prasekolah. Seperti yang dapat kita lihat, ini adalah laluan ke kelas prasekolah Ibnu Abbas. Okey, jom kita tengok kelas prasekolah. Rak kasut disediakan di luar kelas bagi kemudahan menyimpan kasut. Tempat basuh tangan juga disediakan sebelum masuk ke kelas. Cuci tangan dahulu. Okey anak-anak, kita telah selamat tiba di prasekolah Ibnu Abbas. Okey, sebenarnya nama lama prasekolah kita adalah Prasekolah Cemerlang, tapi bagi tahun 2021 kita telah ubah nama kepada nama baru iaitu Prasekolah Ibnu Abbas. Okey. Jadi cikgu nak memperkenalkan pembantu pengurusan murid prasekolah kita iaitu Cikgu Zalina. Hai murid-murid, apa khabar? Okey. Jadi jom kita masuk tengok kelas prasekolah kita. Prasekolah Ibnu Abbas mempunyai suasana kelas yang ceria dan boleh memuatkan seramai 25 orang murid prasekolah dalam satu-satu masa. Terdapat pelbagai bahan bantu mengajar yang boleh digunakan semasa sesi pengajaran dan pembelajaran di kelas ini. Terdapat pelbagai jenis buku yang disediakan di sudut bacaan. Komputer dan TV juga digunakan sebagai medium pengajaran. Kemudahan tandas yang bersih turut disediakan di kelas prasekolah ini. Di ruang inilah tempat Cikgu Ina menyediakan makanan untuk semua murid prasekolah. Terdapat pelbagai poster yang ditampal dalam kelas mengandungi cara pencegahan COVID-19. Proses sanitasi kelas dilakukan pada setiap hari selesai saja sesi pembelajaran. Susunan meja juga dijarakkan sebagai langkah penjarakan fizikal antara satu sama lain. Taman permainan juga turut disediakan di prasekolah ini. Semoga kita dapat bertemu satu hari nanti. Jaga diri semua.